Okay, halo semuanya, selamat datang ya di channel Kimiko 96. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang toko rotasi. Itu menyediakan banyak sekali barang untuk keperluan leveling, untuk glove, protektif, apalagi bio chip dan bio gear petinju kita. Nah, untuk sekarang teman-teman, saya tuh sedang berada dalam league yang league 12 menuju 13 teman-teman yang ini. Nah, ini ya league 12, saya ada di league 12. Jadi, kemungkinan barang-barang yang dijual di rotasi itu berbeda dari yang teman-teman sekarang. Hari ini itu saya sudah membuat 5 item yang menurut saya worth it nih untuk kita beli di toko rotasi. Yang pertama ada upgrade gear. Ya, di bagian sini nih ada 30 upgrade gear, ya ini untuk glove. Ada juga sempat saya menemukan yang protektif. Tergantung keberuntungan teman-teman ya. Teman-teman nanti dapatnya apa? Ada yang buat sarung tinjunya, ada yang buat protektifnya. Kalau ini saya dapat sarung tinjunya. Dan ini itu worth it sekali teman-teman bila kita membeli ini. Mengapa? Karena kalau kita bandingkan dengan yang ini ya, itu bedanya tuh 100%-an lebih teman-teman. Ya artinya ini aja ya, satu upgrade gear ini itu harganya 333 perak. Kalau yang ini itu harganya tuh satunya bisa 687-an koin perak teman-teman. Jadi bedanya tuh banyak ya. Ya menurut saya worth it yang ini. Dan alasan saya kenapa saya membeli ini tuh karena banyak fungsinya. Ya salah satunya saya sedang transgen nih teman-teman. Sedang mengupgrade transgen glove yang saya punya. Dan saya butuh yang namanya ini, coba saya tunjukkan ya. Saya butuh ini teman-teman, overpower 2 ini. Nah, di sini nih ternyata kita bisa membuatnya di lab. Di sini lalu kita klik parts lab. Kita klik membuat parts ini. Ya, kita bisa buat nih teman-teman dari yang sudah kita beli di shop. Dan menurutku itu kepake sekali, worth it banget untuk dibeli. Nah, ini nih. Itu, lalu yang kedua teman-teman, option mod kit. Option mod kit tuh yang ini. Ini teman-teman akan berguna kalau teman-teman tuh belum merasa srek ya dengan stat yang dimiliki teman-teman, baik itu di sarung tinjunya atau di protektifnya. Jadi ini tuh diskon 10% sih, jadi lumayan aja gitu teman-teman. Teman-teman bisa beli, nanti bisa mengupgrade-nya di sini. Gear modifikasi. Ini ya teman-teman, tuh dibutuhin semacam ini, gambarnya kayak tang ya teman-teman. Tang abu-abu gitu. Nah, sebetulnya juga ada juga teman-teman di shop rotasi yang di League 12 menuju 13 yang tang yang emas yang seperti ini nih teman-teman ya, pojok kiri atas.
Tapi tuh jualnya itu 10.000, kita dapat 2 tang merah ini. Dan itu bebas, terserah teman-teman. Memang tang ini premium ya teman-teman, artinya kita bisa mengubah stat dari A, S, B itu menjadi S plus secara instan. Tapi butuhnya itu memang 200 tang. Nih, ganti 200 tang. Ya, itu. Kita pilih dulu opsinya, nanti kita ganti. Tapi karena ini saya belum ada, saya juga masih nabung, jadi saya tidak bisa mengganti startnya atau meleveling upnya. Gitu ya. Lalu yang ketiga itu biochip ini teman-teman. Ini menurut saya penting banget, tapi belilah biochip yang legendary. Mengapa? Karena legendary itu sangat menantang ya untuk didapat teman-teman, menurut saya. Dan kalau yang rare-rare gini kan sering ya, yang warna ungu tuh kita dapat dari Bio Gearbox juga udah banyak. Jadi lebih baik tunggu sampai ada legendary dan pilih karakternya. Biasanya legendary itu ada yang karakter kan. Mana nih, coba saya tunjukkan. Kelola. Ini nih teman-teman. Sebenarnya contoh saya pakai tinju yang namanya Jin. Ini ya. Nih. Saya sebenarnya kalau ketemu saya shop yang Jin, gambarnya Jin, dan saya beli langsung. Biasanya sih 5.000 koin ya teman-teman. Ini nih. Jadi worth it banget gitu untuk meningkatkan ini, karena ini dapatnya juga susah, gampang. Random banget gitu, bisa ini, nanti kalau dari box bisa ini. Jadi kalau di shop kan enak gitu, lebih spesifik gitu, kita mau beli yang apa. Nah, cuman kebetulan di sini saya dapatnya yang ungu, yang rare, yang udah biasa gitu. Oke. Lalu yang terakhir itu support item yang seperti ini ya, Hyper Boost. Nanti juga ada juga energy bar. Hyper Boost ini lebih murah teman-teman. 10 dapat 315, dan di posisi udah diskon. Ada juga coklat, bukan coklat sih, seperti energy bar gitu. Itu 1000 koin dapat 10 energy bar. Jadi itu worth it menurut saya. Teman-teman bisa beli di toko rotasi. Itu ya. Coba nih kita tonton ad dulu. Oke. Nah, ini teman-teman ya, shop yang baru. Satu lagi, ada selang Omega. Ini, dan menurut saya selang Omega ini lumayan teman-teman. Teman-teman bisa membeli juga. Ini di nomor 6 sih, karena selang Omega itu jarang banget keluarnya. Nah, selang Omega ini bagi teman-teman yang punya Omega ya, itu kepakai banget buat mengupgrade gearnya. Coba kita lihat ya, gear. Lalu kita klik apa nih, kelak. Ini Omega yang saya sudah fashion. Nah, ini ya teman-teman, lumayan menabung. Oke. Terus apa lagi ini ya, box rotasi kita buka. Oke, lumayan dapat energy bar tuh teman-teman. Kadang kalau kita reset berubah semua ya, udah bener-bener baru gitu. Kita bisa pilih nih yang mana yang sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga sudah tidak ada yang 30.000 kan, jadi gantinya yang ungu. Dan menurut saya lebih berani yang 30.000 itu. Kalau yang ini tuh kurang srek sih saya ya, karena saya mau yang langsung jadi gitu, nggak mau dirubah-rubah lagi. Oke. Ya, sekian dulu teman-teman dari saya. Maaf nih jadinya panjang banget ya.
Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Silahkan subscribe channel ini ya teman-teman untuk mendapatkan informasi permainan tinju lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.